jadi suci. Maka kulit najis yang tidak disamak, dibuat tali pinggang, dak sah pakai buat sembahyang. Maka tali pinggang kulit dangkai yang telah disamak sah buat sembahyang. Kerana Nabi tengok, Nabi seekor kambing yang telah mati jadi bakar, Nabi kata kenapa dak ambil kulit dia? Sahabat tanya, kan najis ya Rasulullah, dia mampu dah. Nabi pun kata, iza dubiral ihabu faqad tahura au kama qala. Apabila kulit bangkai yang najis disamak, maka dia menjadi suci. Ulama bagi kat perkataan faqad tahura itu, suci boleh dibawa semayang dan tidak boleh dimakan. Itu saja. Faham? Depan sikit. Nah, bila disamak, tidak ada sebut dalam hadis siapa yang samak. Maka orang kafir samak sah boleh buat semayang. Tali pinggang kita made in USA beli. Nah, hukumnya adalah disamak boleh buat semayang. Dah ditulis dekat situ kalau tali pinggang mereka telah disamak ya. Ada tulis tak? Ada. Jangan nak kena aguan ni. Tidak ada bulu, tak ada lendir, tak ada daging, tak ada kulit, benda-benda kotor-kotor lekat. Hanya ada kulit saja dan bau tidak busuk. Ini kata-kata ulama. Faham? Maka hukumnya boleh pakai buat semayang. Tapi kalau imam besar Masjidil Haram, dia yang samak tapi tak habis belendir-lendir lagi, hukumnya najis, tak boleh dipakai. Dalam bab bersih, orang kafir sah. Faham tak? Kita atau dobi baju kita, tokek dobi tu beret Obama. Faham tak? Dia telah ditendang dari presiden dan buka kedai dobi di Bangi. Kita puatalah kapir yang basuh, bersih, boleh buat semayang. Kerana ulama tidak mensyaratkan tukang bersih mesti orang Islam. Maka samak kulit termasuk kerja bersih. Faham? Neh? Dia ada orang kapir yang boleh bermuamalat, ada benda yang tak boleh. Nak? Kena belajar lah. Jadi kalau bak kulit binatang, segala jenis kulit binatang melainkan kulit anjing dan babi saja, tak boleh disamak kerana dia kekal najis dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain ikut dia. Faham? Kita jalan-jalan-jalan jumpa ular sawa besar, mampu dah nyelenyek di basikal racing. Faham? Ular dia besar gitu. Sayang kau ke kulit dia. Kita pun belah buang isi apa semua. Nak cuci bubur garang, bubur asid kat bandarlah. Tak ada kulit, tertinggal kulit saja, tak ada dah lendir, tak ada dah daging dan tidak menjadi busuk, halal boleh pakai. Tok bila awak serbang. Faham? Tak ada masalah. Contoh saja, faham tak? Ha. Jalan-jalan-jalan-jalan pula jumpa rimah belang. Nak mampu rimah besar pada khubah. Belanggar dengan Honda Cup. Mampu rimah. Sayang ke kulit rimah, dia belah, dia samak bubur garang, bubur tarik, bubur pati kau anda lah, bubur esik pun semua bersih. Maka kulit rimah tadi boleh dibuat jubah oleh Tok Imam, boleh pakai. Tak? Orang tanya, Tok Imam mana sedap kan? Tok Imam rimah. Baik. Tak? Nak khabar harusnya di sisi syarak. Dah? Jalan-jalan-jalan-jalan pula tengok kulit kura, comelnya kura mampu. Nyelenyek di budak-budak bersikal. Faham? Mampu kura ni. Comel betul molek. Kura najis tak? Dia pun samak buang kulit, buang apa semua. Bersih masuk asid. Esok buat semayang soh. Dia pakai kopiah kura-kura. Contoh bukan suruh buat. Contoh faham lagi? Orang kata siapa lah pakai kulit kura? JKK. Soalan seterusnya. Lenguh lawang layang pokok ni.